Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 4 sindikat pelaku pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api rakitan. Saat penangkapan, para pelaku berusaha melarikan diri dengan lompat dari lantai 2. 4 pelaku pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api rakitan ditangkap di sebuah tempat pencucian motor di Jalan Cipondo Raya, Tangerang, Banten. Keempat pelaku merupakan karyawan di tempat pencucian motor. Saat penangkapan, para pelaku berusaha kabur dengan lompat dari lantai 2. Seorang polisi mengalami patah tulang lantaran melompat dari lantai 2 saat mengejar pelaku. Polisi menyita senjata api rakitan berikut peluru, kunci letter T, dan 3 kendaraan yang digunakan saat beraksi. Total sudah 50 lokasi yang disatroni para pelaku. Dan polisi masih mengejar 3 pelaku yang sudah diketahui identitasnya.